Saudara Lun Duta Besar RI untuk Myanmar, Irjen Polisi Profesor Dr. Iza Fadri bersama perwakilan Joint Chase Fire Monitoring Komite Myanmar berkunjung ke Gedung Wali Nanggro Aceh Kamis pagi. Rombongan disambut langsung oleh Wali Nanggro Tengku Malik Mahmud Al-Haitar bersama Sekjen Partai Aceh Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak serta anggota DPRA dan petinggi lainnya. Hadir pada pertemuan itu aktivis demokrasi yang juga anggota GMC Koko Gie serta 9 anggota lainnya. Nah, selama ini saya sudah beberapa tahun ini belakang ini memang juga ada pengadakan di sini juga. Kemudian juga di Padang Moro sudah 3 kali. Nah, kemudian juga di Afghanistan juga ada di sini. Ini satu bersedia di Komnas HAM. Dan pengalaman di backup yang kita bisa mengalami pada mereka itu. Kita berharap dengan bilateral ini kita punya suatu harapan bahwa apabila ada hal-hal yang menjadi masalah bisa kita selesaikan secara informal. Ada tindakan juga dari pertemuan selanjutnya di sini yang ada belum dipastikan. Ya, jadi kami dari kedutaan juga di sini dengan atas pertahanan mencoba untuk kita saling sosialisasi juga. Seperti kita ketahui kemarin ada beberapa kasus karena nelayan kita tersasar ke sana. Kemudian kita dari pihak internal kita juga berupaya supaya mengantisipasi jangan sampai banyak yang ke sana. Tapi kalau sudah ini di sana kita coba juga selesaikan secara keseluruhan. What I notice important thing is the arms problem is not only because of the military, it's mainly because of the quality and then the financial and social and the culture. Also, we need to respect the local value and tradition and the social and security. This is a very important part of this process. So that's why we are a very beneficial outcome. Pertemuan pihak Myanmar bersama Wali Nanggro Aceh merupakan rangkaian training on peace process yang diadakan KBRI Yangon pada 24 hingga 25 Juli 2019 di Aceh. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.